Ya pemirsa, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham Provinsi Jambi Eliuzar memandang penting peran pers. Pasalnya apa yang telah dilakukan Kemenkumham harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Disinilah pers memainkan peran penting tersebut. Hal tersebut diungkapkan Kakadwil Kemenkumham Jambi Eliuzar pada Coffee Morning bersama Insan Pers. Usai dilantik dan serah terima jabatan dan menjabat sebagai Kakadwil Kemenkumham Jambi, Eliuzar turut memperkenalkan dirinya di hadapan awak media pada Rabu 4 September 2024. Tak hanya sendiri, Eliuzar turut membawa jajarannya, mulai dari kadif di lingkungan Kemenkumham Jambi hingga para kalapas dan kepala bapas seprovinsi Jambi. Eliuzar menuturkan bahwa dirinya pernah menjabat sebagai Kakanwil Kemenkumham Jambi pada tahun 2020 lalu, namun hanya 2 bulan setengah. Dirinya bertugas ke Lapas Sukamiskin dan lanjut ke Dirjen Pemasyarakatan Menkumham RI dan kembali lagi ke Jambi. Di samping itu, dengan adanya pertemuan ini, Eliuzar berharap berbagai informasi mengenai keberadaan hingga berbagai program Kemenkumham Jambi dapat tersampaikan dengan baik ke tengah masyarakat. Selanjutnya, Kakanwil Kemenkumham Jambi berharap sinergitas yang selama ini terjalin oleh Kemenkumham Jambi dan awak media terus berjalan dan terjaga. Yang mana media adalah wadah untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat. Tim Liputan JEK TV melaporkan.